Ya, selamat pagi sahabat 09. Ya, pagi ini karena ini menunjukkan 6:30 pagi. Ya, hari ini saya mau mereview jalan lagi, yaitu ke kampung Telaga Pulang. Tapi saya nggak ke kampungnya, saya mau ke PT GBSM Bahan Dep, yaitu di sebelahnya kampung Telaga Pulang. Ya, kalian yang belum tahu di mana itu, oke, kita review sama-sama bagaimana jalannya, rintangannya di dalam hutan Kalimantan ini. Tapi yang rumahnya sampit, komen di bawah ini. Oke. Yang di rumahnya di kota-kota kan, cuma tahu di kota aja. Yang mau tahu di daerah pedalaman-pedalaman sini, komen di bawah. Insya Allah nanti ku review kalau mau kesana kesana. Mungkin ada saudaranya di mana nanti. Tahu aja ketemu. Oke. Let's go, kita review. To pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away? Ya, ini sudah sampai di abiku. Ini saya mau cari makan lapar, karena tadi sudah makan sih. Ada 1 jam dan lapar lagi. Cari makan pop mie sama beli minuman. Udah. Kopinya, Rai. Kuah. Dia kuah. Ya, kita lanjutkan nanti makan dulu ini. Ya, lapar masih 2 jam lagi. Taking over me, I can't be the only one left. No, society breaking up on me, I just wanna be fair. Oke, di belakang jalannya seperti itu guys, adalah pemandangan di PT Selonok Ladang Mas, yaitu SLM. Tapi sebenarnya kita harus lewat jalan negara sih, tapi karena lebih cepatnya kita lewat dalam PT Selonok untuk menuju ke sana, karena di jalan negara itu berlubang-lubang ini, jadi bisa laju. Kalau di lewat dalam kan laju, bisa kan jalannya enak. Ya, ada sedikit patahkan, tapi kan bisa lewat. Tapi sebenarnya tuh kilometernya lebih dekat lewat jalan negara, tapi ya itu lebih cepatnya, lebih enaknya lewat sana. Oke. Ya, di depan itu adalah gerbangnya
PT UBSM. Oke, kita let's go ke sana. Yeah.